Korang mesti tahu kan Chatime, brand Chatime dengan brand Tealive ni. Korang perasan tak yang dua brand ni ada satu persamaan, iaitu colour diorang sama and then menu diorang lebih kurang. And pernah ingat tak zaman tahun 2017 kalau tak silap, time wujudnya Tealive ni tu ada satu macam konflik antara Chatime dengan Tealive. Then at the same time, kita semua ni sebagai pengguna macam confused. Macam, eh Tealive ni sama ke dengan Chatime? Macam diorang betul-betul sama. Colour sama, menu sama, harga sama, rasa pun sama. So, apa sebenarnya konflik di sebalik antara Chatime dengan Tealive ni? Chatime tu, brand Chatime tu sebenarnya adalah daripada Taiwan. Dibawa ke Malaysia oleh La Kafa International Corporation. Expand diorang punya business dekat Malaysia ni. Then, diorang ada satu franchisee under nama dia Loop Holding. Dia yang diorang macam ada sign contract. Loop Holding ni dia sebagai franchisee dengan La Kafa ni. Tiba-tiba sampai satu tahap tu, La Kafa ni tiba-tiba dia macam cut contract. Padahal time tu, diorang sepatutnya ada baki lagi 20 tahun tau. Tapi tiba-tiba dia cut dan menyebabkan Loop Holding ni macam terkejut lah. Macam, eh apa hal tiba-tiba cut ni kan? Dah lah tak tahu sebab apa, tiba nak cut. So, Loop Holding ni pun keluar lah, dia tak dapat lah sambung kontrak tu. Loop Holding ni pun dia buat satu lagi bisnes baru. Iaitu bisnes tu beverage juga, bubble tea juga. Yang mana sama dengan Chatime, ianya adalah Tealive yang kita nampak sekarang ni lah. Dia start brand baru tu pada tahun 2017. Nak lagi dramanya, Loop Holding ni, dia letak satu statement dekat website dia yang mengatakan yang Chatime tu adalah Tealive ataupun Chatime berubah kepada Tealive, something like that, yang menimbulkan banyak spekulasi orang terhadap yang kata Tealive ni Chatime ke, macam tu. Ramai yang sampaikan create issue lah, yang mana menyebabkan pihak Chatime ni dia hantar surat tuntutan atas dasar fitnah. Dia minta Tealive ni untuk padam mentu dan minta maaf kat semua orang dan beritahu kat orang yang sebenarnya Tealive dengan Chatime ni adalah satu item yang berbeza. Sampai kan isu ni naik lah, keluar masuk mahkamah lah. Loop Holding ni dapat tahu antara sebab kenapa La Kafa ni diorang potong cut contract tu disebabkan Loop Holding ni telah melanggar dua perjanjian orang. First, Loop Holding tak bayar royalty. Dan yang kedua, Loop Holding dia menggunakan produk yang tak dapat kelulusan oleh La Kafa tu sendiri. So sebab tu kot dia orang cut kontrak tu dan Loop Holding jadi macam tu lah. So dia orang pun keluar masuk mahkamah, bergelut, gaduh. But end up dia orang dapat selesaikan masalah dia orang ni di luar mahkamah. Tak tahulah macam dia orang settlekan, tapi dia orang ada satu perjanjian lah. Tapi tak sure perjanjian tu apa, dia tak bagi tahu. But basically dia orang cakap masing-masing ada keistimewaan masing-masing. Chatime special dekat sini, Tealive special dekat sini. So why compete? Macam tu lah. Kita dah habis cerita tu. Kalau korang prefer Chatime ke Tealive? Macam bagi Ryan dulu lah, time Tealive baru-baru start. Dia punya rasa dia tu tak sesedap Chatime time tu. Tapi one thing pasal Tealive, dia orang makin lama makin develop, makin bagus tau. Menu-menu dia orang makin best, rasa makin sedap. Then actually kita tengok Tealive punya business nampak lagi berkembang berbanding dengan Chatime. Chatime ni macam cismo. Dia banyak dekat mall je. Macam Tealive ni, saya rasa lah ni one of dia orang punya strategy. Dia macam banyak buka dekat Petronas. Kalau korang perasan lah, kat mana ada Petronas, kat situ ada Tealive. Lagi banyak outlet Tealive, lagi banyak lah orang beli, lagi banyak lah sale diorang. Banding dengan Chatime ni lebih kepada macam dekat dalam mall ataupun rumah kedai. So tak banyak outlet diorang. So for me, I'll prefer Tealive. Tapi Ryan suka pakai gadget Chatime, cantik. Itu je lah.